Halo teman-teman, di video kali ini saya akan memanfaatkan sebuah dioda brick bekas. Dioda brick bekas ini akan kita manfaatkan untuk menghilangkan polaritas LED ya. Menghilangkan polaritas lampu LED. Lampu LED-nya ini kan ada polaritas positif dan negatifnya ya. Ini kalau pemasangan dari baterai terbalik, lampu LED tidak akan mau menyala. Ini kalau benar positif begitu ya, jadi negatif ini lampu LED pasti menyala. Tapi kalau pemasangannya ini terbalik, lampu LED tidak akan menyala. Kita coba yang terbalik ini, lampu LED tidak akan mau menyala ya teman-teman. Jadi di video kali ini saya memanfaatkan sebuah dioda bekas ini, dioda brick, akan kita manfaatkan, kita pasang di lampu LED agar lampu LED-nya ini tidak berpolaritas lagi ya. Di dalam dioda ini ada positif dan negatifnya. Untuk pemasangan dioda ke LED kita pasang, kita urutkan saja dari diodanya ini ada positifnya, kita sambung ke positif LED, dan yang negatif kita sambung ke negatif LED, dan yang ada yang kaki dua nanti ke baterai seperti ini. Ikuti saja ya cara pemasangannya, jangan di skip biar tahu. Oke, nah seperti ini ya teman-teman pemasangannya, positif ke positif dan negatif ke negatifnya. Untuk dua kakinya ini ke baterai. Untuk pemasangan baterai ini bisa bolak-balik karena sudah tidak ada polaritasnya, menyala. Walaupun dibolak-balik juga pasti menyala ya teman-teman. Kita coba, kita balik dan juga pasti menyala. Oke, seperti ini ya teman-teman. Jadi ini akan menghilangkan polaritas dari lampu LED itu sendiri. Ini untuk pemasangannya bisa untuk lampu LED yang 12 volt juga bisa, ini yang 3 volt ya teman-teman. Seperti ini ya, nyala. Kalau saya balik juga menyala ya teman-teman. Oke, sampai di sini ya video saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.